أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
papa dan mama yang adik sangat cintai dan hormati. Di hari yang penuh rahmat dan keberkahan ini, adik mengucapkan rasa syukur alhamdulillah serta ungkapan terima kasih atas asuhan dan perawatan papa dan mama sejak adik kecil hingga tumbuh menjadi dewasa saat ini. Adik bersyukur memiliki orang tua yang begitu tulus membimbing, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Papa, mama, maafin adik buat semua kesalahan jika sampai saat ini belum mampu menjadi putri yang taat dan berbakti. Dan pada saat ini pula, adik memohon ridho dan doa serta mohon mama, papa berkenan menikahkan diri adik kepada calon suami pilihan adik. Agung Aprilian Sigit Mulyana Bindang Mulyana, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai. Adik ikhlas, adik senang kepada mama, mama papa yang melaksanakan pernikahan diri adik. Terima kasih. Anakku sayang, penyampaian izin pernikahanmu dan permohonan doa restumu sudah papa dan mama dengar dengan seksama. Sungguh sudah menjadi kewajiban orang tua sekaligus segera menikahkanmu dengan calon suami Agung Aprilian Aprilian Sigit Mulyana Bindang Mulyana. Teriring doa, semoga Allah meridhoi hajat pernikahan yang akan papa langsungkan sebentar lagi, hingga rumah tanggamu nanti senantiasa rukun, damai dan bahagia, penuh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ahallan nikah wa nalbayli wa harrama sifah wa ada alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi zidni sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ankihul ayyama minkum masalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu buqara ayyunhim allahu min badlik wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tazawajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal amma ba'd. Keluarga besar dari calon pengantin pria yang saya hormati, keluarga besar dari calon pengantin istri yang saya hormati, kedua calon pengantin, bapak wali dan dua orang saksi, alhamdulillah sudah nampak di tengah-tengah kita yang sama-sama saya hormati. Juga yang hadir dan pada saat ini yang sama-sama saya hormati. Puji dan syukur mulailah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita saat ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah dalam rangka acara akad pernikahan. Oleh karena itu kita doakan bersama semoga acara akad pernikahan ini yang pertama dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua yang terpenting, mudah-mudahan pernikahan ini ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selaku petugas kantor urusan agama, hal memang merupakan suatu tugas dan kewajiban apabila adanya peristiwa pernikahan, agar peristiwa pernikahan tersebut statusnya sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara, maka perlu adanya pencatatan sekaligus mempunyai bukti otentik itu kutipan akta nikah ataupun yang disebut dengan buku nikah, karena buku nikah itu merupakan satu-satunya bukti di mata hukum apabila kita sudah melaksanakan acara akad pernikahan. Alhamdulillah sudah dimaklumi bersama, rukun pernikahan sudah melengkapi, adanya calon pengantin pria yaitu Mas Agung, ada calon pengantin istri, ada wali dan dua orang saksi. Tinggal kita sama-sama saksikan rukun pernikahan nomor kalimat itu ijab kabul, ijab pernyataan dari seorang wali, kabul penerimaan dari seorang calon pengantin pria yaitu Mas Agung. Kemudian di luar daripada rukun pernikahan adanya mas kawin, mas kawin yang sudah sepakati bersama antara calon suami dan calon istri berbentuk seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 10 gram ya. Alhamdulillah sudah sepakat bersama. Sebelum dilaksanakan ijab kabul rukun pernikahan nomor kelima, kita ngalap sunnah dulu untuk khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال أيضا يا مأسر السباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأصر للفرج ومن لم يستطب عليه بسوم فإنه له وجاء. أقول قال هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Sebelum ijab kabul kita sama-sama ya untuk membacakan istighfar dan syahadat. Semoga dengan membacakan istighfar dan syahadat ini bisa melebar pada dosa kita semua ya. Sama-sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita sama-sama saksikan rukun pernikahan nomor kali itu ijab kabul, kaifiat ataupun tata cara ijab kabul berjabat tangan dengan wali nikah ya. Tangan satu berjabat tangan, tangan satu pegang mic. Agung Aprilian Sigit Mulyana bin Endang Mulyana, Bapak nikahkan dan kawinkan engkau kepada Sesa Monita Yulistiana binti Karsiti, anak kandung Bapak, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas senilai 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sesa Monita Yulistiana binti Karsiti. Agung Aprilian Sigit Mulyana bin Endang Mulyana, Bapak nikahkan dan kawinkan engkau kepada Sesa Monita Yulistiana binti Karsiti, anak kandung Bapak, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas senilai 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sesa Monita Yulistiana binti Karsidi, putri kandung Bapak, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas senilai 10 gram dibayar tunai. Kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum wa bainakum fi khair. Ya jaljalal walikahumma alib bina agung wa sasa kama alabda bina sidina Adam wa Hawa wa kama adabda bina sidina Ibrahim Bashara wa kama adabda bina sidina Yusuf Bajulaiha wa kama adabda bina wasallam. Subhana rabbika rabbal izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatiha. A'udzubillahi. Sah, sebagaimana saksi sudah mengatakan sah, kau sekarang status saudara sudah berubah dari awalnya lanjang, kau sekarang sudah sah menjadi suami istri ya. Oleh karena itu kau berdua sekarang diemban lagi namanya hak dan kewajiban, mana yang disebut dengan hak dan kewajiban suami terhadap istri, mana yang disebut dengan hak dan kewajiban istri kepada suami. Andana Agung sekarang sudah menjadi suami ya, sekaligus pemimpin dan imam di dalam rumah tangga. Di antaranya yang mesti dilakukan di dalam kehidupan rumah tangga, di samping siap bertanggung jawab, siap melindungi, siap untuk memberi nafkah baik lahir maupun batin. Begitupun sebaliknya Sesa, sekarang sudah sah menjadi istrinya Mas Agung ya. Oleh karena itu kau sekarang diemban dengan hak dan kewajiban istri kepada suami. Di antaranya kita harus siap bakti pada suami, siap taat dan turut terhadap perintah suami selagi suami memerintahkan yang tidak keluar dengan rela syariat Islam. Tadi sudah kesaksi bersama Ananda Agung selaku suami akan memberikan mas kawin kepada istri tercinta, mas kawinnya berupa perhiasan emas dan seperangkat alat sholat, silahkan untuk diberikan langsung dari suami kepada istri tercinta.